Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya ucapkan dari stasiun Manggarai. Nah, pada hari ini tanggal 23 Juli 2022 nih, ada KLB spesial lagi, yaitu KLB kirim rangkaian konservasi ke Manggarai buat dikinclongin lagi nih. Nah, ini sebentar lagi nih KLB-nya masuk nih, udah ramai banget nih di sini. Wah, ramai banget. Oke, kita nyebrang dulu. Nah, ini dia stasiun Manggarai nih. Udah ramai banget nih para rail fans yang nyegat di stasiun Manggarai. KLB-nya persiapan masuk Manggarai ini sebentar lagi nih. Waduh, nggak apa-apalah ke spam juga. Rame-ramean ini. Kondisi di stasiun Manggarai saat ini gerimis. Nggak tahu udah kedepannya bakal hujan apa enggak. Cukup parah ya. Cukup parah ya. Oh iya, Mbak. Masuk deh. Positif masuk sini kan ya? Oh iya no. Nah, ini dia jajaran 12 kereta konservasi yang dikirim ke Balayasa Manggarai. Ini pada serem-serem banget nih, waduh kondisinya. Masya Allah. Nah, kita lihat dari dekat kondisi kereta yang konservasi ini. Nah, ini ada MP206503 KTA. Di sana nggak tahu ya, ada 2 atau 3 kereta lagi tuh, panjang banget. Ini bertrain merek E. Dan di sini ada bisnis K208603 Lipo Induk PWT. Menyedihkan sekali kondisinya. Nah, kita review sampai ke ujung. Selanjutnya ini ada K208612. Wah, ini kondisinya serem banget. Aduh, serem. Kita lanjut ke gerbong selanjutnya. Ini ada gerbong K2 berapa ya?
Tapi interiornya ini masih bagus loh. Oh, interiornya. Ini interiornya masih bagus. Namun eksteriornya miris sekali. Serem banget ini. Nah, ini dia nih. Ini K207829. Oke, kita bakal di peron seberangnya aja karena sepi banget di sini. Tetap kita lanjut ya nih. Banyak orang yang mau nyebrang juga ketahan sama KLB. Ini masih bersama K208 7829 KTA ya. Line mereknya D. Kita lanjut ke KMP 6507 KTA nih. Wah, tapi ini nyala ini. Keren, 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 keren. Selanjutnya ini ada K301202 PWT. Masih livery lama. Masih livery lama ini. Enggak terlalu parah sih, cuman polepet lah bahasa Sunda tuh. Nah, ini yang menyedihkan sekali ini, K312-nya kena vandalisme. K301206 ini, waduh. Ini serem banget nih vandalismenya. Kocak, kocak, kocak. Serem banget ini, tapi unik banget. Nandol. Nah, ini selanjutnya ini ada K208619 bisnis. Tren mereknya ini mana ya? Belum ada. Oh, tren mereknya ini F. Tren merek K208 8619 ini tren mereknya F. Keren, keren. F ini tren mereknya. Lanjutnya ini ada K201205. Di depannya itu ada lock. Oke, kita bakal pindah langsung deh. Nyari untuk buat foto aja. Bentar lagi ini rangkaiannya bakal dilangsir menuju Balai Yasa Manggarai. Ini sih yang terkokil rangkaiannya tuh. Gila-gila, keren. Nah, di sana ada Mas Alam. Sebentar lagi nih rangkanya bakal dilangsir ya. Wah. Nah, ini dia wajah K301206. Mengerikan. Oke, kita bakal pindah ke depan lokonya nih. Siapan dilangsir nih. Itu udah banyak banget tuh para rail fans yang menunggu. Nih, sebentar lagi paling sekitar 1 bulanan lebih lah ini kereta bakal dikinclongin lagi dan siap beroperasi kembali. Yang rencananya bakal dipakai oleh KA di Daop 5 Purwokerto ya, entah KA apa itu. Yang tahu bisa komen. Ini saya juga ditemenin teman-teman RF nih, Mas Isyam dan lain-lainnya. Cuaca di stasiun Manggarai saat ini mulai turun hujan. Semoga jangan dulu hujan gede lah.
kayak persiapan di Langsir nih KLB konservasinya. Nah, ini persiapan di Langsir nih. Kita cari spot ke kiri aja. Ramai banget soalnya di sini. Kita menghindari dari keramaian. Kita pindah ke sisi sebelah kanan aja. Nah, mulai turun hujan, tapi tetap bertahan nih para pecinta kereta nih. Masih belum dilangsir ini KLB-nya. Akhirnya hujan gede nih. Dan para penonton kecewa. Hujan deras nih. Rela menyegat KLB nih sambil hujan-hujanan. Gokil, gokil. Nah, itu dia langsiran KLB Konservasi menuju Balai Yayasan Manggarai. Panjang banget tuh. Keren, keren, keren. Ya, semoga aja ini kereta-kereta yang dikirim ke Balai Yayasan Manggarai segera beroperasi kembali dan segera dikinclongkan kembali ya. Oke, terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.